JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi adalah operator migas pertama di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengimplementasikan program ekoinovasi dan inovasi sosial sebagai tindak lanjut penilaian daur hidup yang dilakukan dari cradle to grave. Atari, AC tanpa refrigeran, Tim Core Disetrap, dan Black Smoke Eraser, Lead for Life, Hanging Reef, Loki Monster House. Inovasi JOB Tomori tidak hanya berkontribusi dalam aspek lingkungan, akan tetapi juga menyentuh aspek sosial melalui pemberdayaan suku Loinang. Komunitas adat Loinang merupakan suku asli di Kabupaten Banggai. Pada awalnya, komunitas adat Loinang hidup secara nomaden dengan mata pencarian berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Pada tahun 2013, mereka mulai bermukim di Dusun Tombiobong. Dusun ini berlokasi di wilayah terpencil dengan kondisi geografis perbukitan yang dikelilingi hutan dan sungai beraliran deras. Akses sulit menyebabkan sarana kesehatan dan pendidikan di Dusun Tombiobong menjadi terbatas. Area perbukitan yang curam dan terjal menghambat mereka mencapai sumber air bersih. JOB Tomori hadir melalui program pemberdayaan suku Loinang. Dengan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas, transfer pengetahuan atau core kompetensi, yakni di bidang pendidikan, kesehatan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Kalau utumai masuk ke sekolah ayah, paksa sama mau sekolah batu tiga, tapi masuk ke manjo amin mama mau sekolah. Makanya utumai dah kaya hono baru mau sekolah. Karena kalau gaji isi, mabuk iya ba. Kalau iya ba batu tiga, oposia. Biasa sama aminggu satu kali. Misal mama mau sekolah, karena pantangannya iya ba. Pembangunan PAUD dan sekolah dasar yang diinisiasi oleh JOB Tomori telah meningkatkan tingkat pendidikan formal bagi anak-anak di Dusun Tombiobong. Revitalisasi pos kesehatan desa, serta pemberian makanan tambahan bergizi telah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Loinang. Kalau utumai, kalau dek ke rumah sakit, apa nanti itu yang kuna utu? Kalau memang ke kampungnya mu, tapi kalau kan rumah sakit, paksa osimu. Kupas Alam, program yang memberikan pengetahuan bercocok tanam sebagai upaya menambah alternatif variasi sumber pangan bergizi. Kintom, kompor biomasa yang menggunakan sampah kayu dan minyak jelantah sebagai bahan bakar, sehingga mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Dengan menyalurkan core kompetensinya, JOB Tomori membangun Eco Water Elevator untuk mendistribusikan air bersih sepanjang 3,2 km secara gravitasi ke seluruh rumah warga Loinang. Kami percaya, pemberdayaan masyarakat dilakukan tanpa harus mengorbankan adat dan budaya asli suku Loinang. Inovasi sosial dilakukan untuk menjaga kelestarian adat entitas suku Loinang sebagai suku bangsa dan warna negara Indonesia. Harmoni Sarwa Membenang.